Udah jadi ya guys, opor ayam tahu telurnya guys ya. Ini ya untuk sahur Ramadan pertama ini ya guys. Endes guys rasanya guys, pasti mantap guys ya untuk hidangan sahur kali ini ya guys. Selamat menunaikan ibadah Ramadan ya guys. Semoga kembali pada kita selama bulan suci Ramadan diterima ya guys. Jangan lupa untuk selalu sahur masuk sunnah ya. Saya kemas ya guys ya, makasih sahur ya guys untuk Ramadan pertama ya guys. Di bahan-bahannya ada ayam yang sudah direbus, ayam direbus, telur yang sudah direbus sedang kita kupas. Ini rambak ya guys, rambak guys. Ini tahu ya guys. Ini bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica ya, kunyit, laos, jahe, kadang daun salam, serai, dan kelapa ya. Nanti kita akan bahas ya guys, dan lebih semangat dan santan kental dan semacamnya guys. Ini bahan-bahannya ya guys. Selamat masak ya, kita udah olah ya guys. Ini kumpulin pada luskan, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, lada ya. Kita pasangnya ada Royco, Meijin, garam ya guys. Lupa tadi ada rempah-rempahnya, jahe, laos, ya, dan kunyit. Di COVID-19 sangat banyak ya rempahnya guys ya. Ini nanti kita campur waktu masih ada daun saat laos dan jeruk ya, sama serai udah geprek. Ini santannya ya yang kita parut ya. Ini ada santan kental, ini santan cairnya ya guys ya. Ini guys nanti tahunya, tambahan tahu, ada rambak ya, favoritku, ada telur dan ayam ya guys ya. Lalu tak lupain ada airnya ya, sama penyedap rasa ya guys ya. Guys, selamat masak.